Dan sekarang berat badan saya dalam masa 3 bulan, berat badan saya turun kepada 73 kilo. Lebih kurang 13 kilo. Lebih kurang 13 kilo. Bila dah kurus tu, first dia yang perasan, dia kata, eh, perut dah kempis. Dia kata macam tu. Eh, perut dah kempis. Lepas tu, bila saya bagi tahu berat dah turun, dia kata, oh, ya ke? Oh, baguslah kalau macam tu. Dan anak-anak pula cakap, eh, ibu, dah kurus nampak? Masa baru-baru kahwin tu, berat baru dalam 50 lebih. Biasalah, 50 lebih. Bila bersalin anak pertama, okey lagi. Boleh. Bila bersalin anak nombor tiga. Sebab kebetulan sebelum bersalin anak nombor tiga tu saya ada keguguran. Bila keguguran tu kita buat apa, cuci DNC tu kan. Kemudian doktor bagi ubat vitamin. Masa bagi ubat vitamin tu lah badan terus kembang, kembang, kembang. Memang kembang dan berat memang bertambahlah. Setiap kali bersalin lagi bertambah. Setiap kali bersalin lagi bertambah. Bila dah berat tu 86 kilo, saya mula sedar balik. Takkan saya nak terus biarkan badan saya kembang, kembang, kembang. Jadi saya usahalah untuk kuruskan berat badan saya walaupun agak sukar. Sebab macam-macam dah saya buat. Saya dah diet, saya dah ambil produk lain tapi belum jumpa yang sesuai. Alhamdulillah bila dah jumpa Dina ni, memang best lah. Bila makan Dina ni memang best sebab rasa dia pun sedap. Kita tak perlu nak macam nak kena tambah benda-benda lain sebab dalam tu semua dah ada vitamin dia, lepas tu dia buah-buahan. Okey, mula-mula berat badan saya 86 kilo. Jadi saya ambil cuma hanya separuh sukatan saja, turun dalam 6 kilo dalam masa sebulan setengah. Dan sekarang berat badan saya dalam masa 3 bulan, berat badan saya turun kepada 73 kilo. Lebih kurang 13 kilo. Lebih kurang 13 kilo. Saya nak syorkan pada sesiapa yang nak turunkan berat badan dan turun berat badan tu dengan cara yang sihat, cubalah C-Mac Fruit Juice ni sebab saya dah cuba dan memang berkesan. Dan saya doakan selamat maju jaya. Mestilah nak jadi yang terbaik. Itu sebabnya usaha sendirilah. Mula-mula tu dia tak tahu saya punya produk ni. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Memang dia tak tahu.